Hello, hi, assalamualaikum dan selamat datang ke channel. Okay, hari ni saya pun macam tak berniat nak buat video, tapi saya fikir, saya mikir mula mungkin saya boleh buat video ni untuk dalam segmen sembang kongsi dalam channel ni. Saya duduk main telefon lah tadi, duduk main telepon, duduk sekul-sekul. Lepas tu nak delete gambar hok-hok lama-lama dah, nak delete audio lama dah. Lepas tu saya ada buka dekat bahagian folder recording tu. Lepas tu saya buka, saya scroll-scroll. Lepas tu saya ada nampak macam audio lama, audio macam zaman saya duduk Dikir Barat dulu lah. Dulu saya aktif dalam Dikir Barat ni. Jadi saya pun tengok, ni rasa macam audio aku jadi Tok Jogo dulu. Jadi saya rasa macam saya nak berkongsi lah dengan anda semua. Kalau pada masa yang sama, saya nak mengimbau kenangan dulu-dulu dengan rakan-rakan pendikir, kawan-kawan saya yang berdikir sekali dengan saya dulu. Jadi saya rasa apa kita melangkahkan masa, boleh kita dengar dululah audio yang saya jumpa ni, yang saya jadi Tok Yoro ni. Mari lah kita dengar dulu. Itulah dia sikit je audio ni, dalam lebih kurang 1 minit gitu lah. Ni kalau Tok Yoro kan, biasa kalau kita nak start nyanyi tu, kita akan mula dengan rakat yang pertama tu. Jadi saya nyanyi yang pertama tu je. Yang pantun yang kedua ketiga tu saya cari tak ada, tak jumpa. Jadi saya kongsi yang awal-awal tu je lah. Jadi dia video ni sedikit sebanyak macam mengukir kenangan, ataupun orang kata ingat kenangan lama lah, zaman-zaman kita duduk berdikir barat dulu. Jadi sekarang ni pun macam masing-masing kawan-kawan busy dah. Jadi tak ada masa untuk kita together semula. Bukan tak ada masa, dia ada masa, cuma kekangan lah. Kekangan sebab masing-masing ada hal-hal masing-masing. Jadi kepada rakan-rakan pendikir, kalau sesiapa rakan-rakan pendikir ataupun yang memang bergiat aktif dalam Dikir Barat ni, dan terutamanya kepada rakan pendikir saya yang dulu-dulu, saya kalau nampak video ni, saya harap anda semua dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang ceria selalulah. Dan insyaAllah, dan saya doakan kenapa saya awak nak dalam kehidupan ni mudah-mudahan tercapai lah. Jadi kepada adik-adik yang mewarisi Dikir Barat di tempat kami berdikir dulu, buat yang terbaik, majukan lagi seni Dikir Barat ni. Jadi saya rasa setakat tu sajalah. Kan kepada yang mengenali saya dalam Dikir Barat dulu, saya doakan anda semua dalam keadaan yang sihat juga. Dan jangan lupa subscribe, komen, like dan share. InsyaAllah dalam segmen Sema Kongsi lagi lah. Rasa dalam Sema Kongsi lagi, kalau saya ada terjumpa audio yang lama-lama, InsyaAllah saya akan share dengan anda semua. Majulah Dikir Barat. Assalamualaikum.
kind of flu.